Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ngevlog lagi ya. Kita ngevlog di Sukamandi nih, teman-teman. Di perlintasan yang enggak ada palang pintunya. Jadi kita tungguin aja kereta apinya ya, teman-teman, di sini. Tuh ada lintasan yang tikungan. Kita lihat nanti kereta apinya yang lewat di sini ya, teman-teman. Cek kemana-mana ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, tuh udah kelihatan kereta api Center Express kayaknya. Yang bentar aja lewat. Sampai di stasiun Lubuk Pakam. 10.30 ya, teman-teman. Sedikit ya, teman-teman, kalau Center Express gerbongnya cuma 4 gerbong, jadi nggak tahu pakai gerbong apa tadi. Oke, kita tunggu lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, tuh udah kelihatan kereta apinya. Sepertinya kereta api Sribila Utama. Salah, teman-teman, bukan Sribila. Kayaknya Putri Deli. Nah, kita pindah tempat ya, teman-teman. Kita pindah lokasi. Yang tadinya kita di Desa Sumberjo. Ini kita pindah di Desa Tumpatan ya, teman-teman. Kita tungguin kereta apinya. Masih jauh, tapi udah kelihatan lampunya ya. Oke, teman-teman, tuh udah kelihatan lampunya ya, teman. Tim Star lagi baru mendekat. Lepas dari stasiun Lubuk Pakam, tujuan ke stasiun Aras Kabu ya, teman-teman. Jalurnya lurus ya, teman-teman. Tapinya. Perlintasannya nggak ada palang pintunya ya, teman-teman. Nggak ada yang jaga. Kita tunggu lagi aja ya kereta apinya. Aduh, ketinggalan, teman-teman. Nggak sempat ngejar. Udah lewat duluan dia. Oke, teman-teman, tuh udah kelihatan kereta api Putri Delinya lepas dari stasiun Aras Kabu, tujuan ke stasiun Lubuk Pakam. Oh!
di Center Expressnya ya teman-teman, yang sebentar lagi ngintas lepas dari stasiun Areskabu tujuan untuk ke stasiun Lubuk Pakam, nanti mampir ke Tebing Tinggi dan selanjutnya lanjut ke stasiun Siantar ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang belum subscribe mungkin segera subscribe, like and comment. Terima kasih. Untuk hari ini kita sudahi dulu ya teman-teman. Terima kasih.